Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video saya. Pada hari ini saya akan memasak ikan bandeng, bumbunya dibakar semua. Kita cek dulu bahan-bahan dan bumbunya, itu di situ ada ditulisan itu ya. Bahannya ikan bandeng, terus bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, tomat, penyedap rasa, garam dan gula. Oke, langkah pertama kita bakar dulu bumbu-bumbunya tadi, bawang merah, bawang putih, kunyit, terus jahe. Kita bakar dulu sampai matang ya. Kemudian kita panaskan air sampai mendidih. Terus kita masukkan bumbu yang sudah dibakar tadi, yang sudah dibersihkan ya. Kita iris-iris, kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Tambah cabai. Terus jahe dimasukkan. Kemudian garam dan gula. Kita tunggu sampai bumbunya meresap. Kita masukkan tomat. Oke, lanjut. Setelah bumbunya sudah meresap dan mendidih airnya, kita masukkan ikan tadi ya. Kemudian kita kasih penyedap rasa. Kita biarkan dulu sampai matang. Oke, ini sudah jadi ikan bandengnya tadi ya. Ikan bandeng tadi tanpa digoreng ya. Cuma bumbu-bumbunya tadi dibakar semua. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.